ズーム5はこのためにそこだ技法師ラブトレイン。うわまさかOkay, task X4. Tapi sebelum itu teman-teman, pernah gak sih HP kalian nge-lag gitu kan, lagi nge-lag, lemot banget pas lagi main Roblox? Kalau iya, gue punya solusinya buat kalian, yaitu Nox Cleaner. Dengan Nox Cleaner, kalian gak perlu takut HP kalian nge-lag atau lemot, karena Nox Cleaner punya fitur-fitur untuk membersihkan sampah di HP-HP kalian ya. Jadi yang udah gak berguna di HP kalian itu akan dideteksi oleh si Nox Cleaner dan dia akan ngebersihkan otomatis teman-teman ya. Dan juga fitur untuk ngebuat game yang lagi kalian mainkan itu jadi gak lemot lagi coy. Mau tau gimana caranya? Ayo sini gue tunjukin. Oke teman-teman, ya untuk gimana caranya gampang banget, kalian masuk aja ke Playstore kalian. Kalian langsung aja cari Nox Cleaner dan udah pasti yang paling atas teman-teman ya, nih yang warna ungu. Kalian install aja langsung teman-teman, download install, karena di sini gue install, gue langsung buka aja teman-teman. Nah, ini adalah halaman utamanya, kalian bisa lihat tuh di bawah banyak banget ya. Kita bisa langsung aja nih caranya biar enggak nge-lag teman-teman ya. Kalian langsung aja bersihkan ponsel kalian cuy ya. Gue yakin banyak banget ya catch kalian WhatsApp atau mungkin kalian lihat TikTok gitu kan, atau kalian lihat Instagram segala macam, itu akan membuat HP kalian lemot gitu kan. Jadi kalian bisa langsung aja pakai Nox Cleaner ya teman-teman ya. Ini fitur, memang fitur utama teman-teman ya, untuk ngebuat HP kalian jadi enggak lemot lagi teman-teman. Lihat kan sampai 1,05 giga guys. Itu akan memperlemot banget sih HP kalian. Nah, oke teman-teman, setelah kalian sudah bersihkan nih, HP kalian kan pasti panas tuh ya. Nah, ini kan ada fitur dinginkan CPU, kalian bisa pakai langsung aja untuk dinginkan CPU kalian gitu. Jadi kalian HP kalian tuh enggak terlalu panas, yang akan berakibat kalian enggak terlalu nge-lag gitu kalau main teman-teman ya. Jadi ya di Nox Cleaner juga punya fitur untuk kayak gini, gimana bagus banget kan teman-teman. Jadi HP kalian tuh enggak nge-lag gitu kan. Nah, teman-teman, selain kalian bisa membersihkan, kalau kalian mau lihat fitur-fitur lain, kalian tinggal klik aja klik lain teman-teman ya. Fitur lain maksud gua. Kalian lihat aja di sini banyak banget, ada buat mempercepat game, ada antivirus, ada untuk ngedinginkan CPU yang ada di depan, lalu kalian bisa kunci aplikasi, bahkan ada hemat baterai gitu kalau misalkan kalian lagi di luar-luar gitu ya, terus kalian baterai kalian udah mau habis. Oke, teman-teman. Nah, kalau kalian udah lihat semua-muanya nih, gimana cara HP kalian gak nge-lag, itu kalian pakai aja langsung mempercepat game teman-teman ya. Ingat ya, mempercepat game bukan mempercepat yang HP ya. Walaupun mempercepat HP juga bisa sih, tapi kalau misalkan game itu dia bisa lebih spesifik nih. Contohnya gue di sini pakai Roblox ya, karena kita kan mainnya Roblox gitu kan. Dimana kalian suka ngeluh gitu kan, "Bang, aku nge-lag banget kalau main di Roblox, Bang. HP ku nge-lag gitu, panas gitu segala macam." Ya kalian bisa pakai aja mempercepat game, masukin Roblox, dia akan langsung otomatis teman-teman tuh ya. Dia akan mengakselerasi otomatis game kalian, terutama Roblox, agar jadi tidak nge-lag teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Setelah kalian main kan pasti HP kalian kan jadi baterai jadi rada pasti ya, cepat habis gitu teman-teman. Namanya kita main game kan. Nah, di Nox Cleaner juga kalian bisa langsung pakai fitur untuk hemat baterai ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini, dia akan langsung memindai aplikasi mana yang paling boros baterai, di mana ya. Kita lagi main Roblox jadi ya kita akan tahankan Roblox karena kita enggak mau kan dikeluarkan gitu kan aplikasi kita. Makanya kita pertahankan satu aplikasi itu Roblox. Nah, udah teman-teman ya. Habis itu baterai kalian akan jadi lebih apa ya? Lebih awet pasti teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Kalau kalian udah coba aplikasinya dan kalian merasa puas gitu teman-teman ya, kalian bisa langsung aja ke Play Store ya. Ya, beli rating teman-teman ya, beri rating tergantung apa kalian suka apa enggak gitu. Kalau kalian sangat suka kayak gua nih, gua sangat suka kan. Gua langsung aja bintang 5 dan gua langsung aja komen yang bagus teman-teman ya, tolong ya, bagus banget APK, jangan komen macam-macam gitu kan. Langsung aja teman-teman ya. Oke, kita langsung aja kembali ke videonya. Dan jangan lupa, smartphone bebas sampah, Nox Cleaner solusinya. Yep, seperti biasa, ada deskripsi, ada di komen. Silahkan kalian lihat, oke? Okay? Sorry gak ada cam, karena kamera gue mati. Yuk, let's go. Kita coba lihat dulu skillnya apa aja sih, task kayak. By the way, kalian udah bisa pakai sekarang tanpa game pass, jadi ya udah, tinggal pakai aja. Let's go, kita coba pakai teman-teman ya. Yep, pukulan biasa kita coba aja ke yang ini nih, kita coba kesini nih. Boom, yo IKC, oke, okay, sip, nice. Karaj. Bar seperti biasa, Aura juga seperti biasa. Lalu ada nails, ya ada nails. Kalau kalian lihat tuh di tangan gua, nah itu nails teman-teman ya. Bisa ditahan, bisa tembak satu-satu. Tembak satu-satu kayak gitu.
kalau ditahan ya kayak gitu lumayan sakit sih, tapi hati-hati ya, ini kan ada kayak kali 10 gitu nih. Nah ini kalau kalian habis dia cooldown, sebisa mungkin jangan sampai habis. Gimana caranya? Bisa di refill pak, refill dengan cara kalian ngeblok sama pencet X. Kita coba oke. Jadi gue pakai 2 kali deh, 1, 2, terus gue pencet block dan pencet X. Nah ini minum teh, nah ke reload lagi, itu nggak ada cooldown teman-teman, jadi kalian bisa pakai terus-terusan. Tuh lepas, kalian minum lagi, isi lagi, jadi ya begitu, easy lah ya. Nah yang Nelson jangan pakai dari jarak jauh teman-teman, kenapa? Karena sayang pak, kalau dari jarak jauh tuh gampang dihindarin. Kalau bisa pas kalian lagi combo gitu kan, combo kayak gini nih, combo. Nah kayak gitu pak, kayak gitu ya, easy kan? Yo, enggak easy, susah. Oke, wormhole, as simple as this, terus kalian keluar, ceder, boom. Kok gue nggak kena, imagine ya begitulah. Jadi itu sebenarnya bisa tiga serangan teman-teman yang wormhole ya. Satu kalian bisa dari bawah langsung nembak orangnya, atau kalian agak deket sedikit terus dia langsung otomatis nembak, atau yang satu lagi kalau musuh di udara itu dia bisa langsung lompat ke atas, si tasnya lompat ke udara, habis itu ngebarrage musuhnya. Kalau yang normal kayak gini. Nah itu yang normal biasa kayak gitu kalau dari bawah. Kalau yang dari samping itu dia nembak otomatis. Bentar kita coba ya. Kayak begini kayaknya. Lepas keluar. Nah itu dia otomatis nembaknya. Kalian bisa langsung tembak pakai nail lagi kalau mau. Tapi ya, jangan deh mendingan. Ya sayang nailnya. Kalian pakai nailnya kalau kalian berhasil nge-combo aja. Karena sayang pak, yang nail tuh lumayan sakit sebenarnya. Dan kalian bisa langsung combo sama ultinya, yaitu lesson 5 ya. Oke, langsung yang uppercut. Ya simple itu. Damage-nya itu kalian bisa lihat barusan di sebelah kanan nih ya, ada kayak 27 gitu-gitu damage-nya. Kalian bisa lihat damage di situ ternyata teman-teman ya. Itu bisa 2 kali. Kalau misalkan kalian tahan, dia akan lebih lama ya. Mukulnya lebih lama tapi lebih sakit teman-teman ya. Kita coba oke. Okay? Ya segitu aja lah. Kita coba kalau kita tahan. Tadi kan damage-nya kalau enggak salah 27 ya. Ini kalau gua tahan. Boom. Ya, jadi 45 terus lebih sakit tapi lebih gampang dihindarin sih. Kalau kalian bisa ngeprediksi musuh kalian pas lagi yang ngecas itu ya. Yang uppercut ngecas, nah itu bagus banget. Tapi emang rada sulit sih. Oke, langsung aja. Lesson 5. Ini unik banget teman-teman. Dia ada kayak legendary finishing gitu lah. Jadi kalau darah musuh kayak gini nih, udah tinggal dikit nih. Terus kita langsung lesson 5 dari jauh ya. Ini by the way, nembak. Tuh, nembak. Dan kalau kena, dia langsung ulti. Ultinya langsung kayak, ya begini. Nah, ini legendary finishing. Oke, itu legendary finishing. Rada aneh sih. Tapi ya begitulah ya. Legendary finish, nah kayak gitu. Kalau misalkan kalian ulti tapi darahnya enggak di bawah 50%, itu dia jadinya kayak begini. Jadi kayak begini nih. Kayak cuman nah, begitu. Ini harusnya ada cutscene-nya, Pak. Kok ini enggak ada cutscene-nya? Oke. Ya, ngebug. Harusnya ada cutscene-nya. Ya harusnya ada cutscene-nya. Gua nggak tahu kenapa tadi nggak ada cutscene-nya. Ya udahlah ya. Kalau bisa pakai kalau darahnya udah 50% biar langsung mati gitu teman-teman ya. Tadi kalian lihat gak sih pas 50% damage-nya berapa? Kayak langsung 1 juta gitu, gila. Itu OP banget sih sumpah. Tapi kalau misalkan kalian pakai di bawah 50% dia nggak akan mati, dan ya cuma begitu tuh. Nah, ya udahlah ya. Gua baru nyadar di game ini tuh penting banget untuk M1 teman-teman ya. Ini gua rada nge-lag lagi, astaga. Ya ampun ping gua. Ya udahlah ya. Yuk langsung aja kita coba untuk 1v1, let's go. Oke, okay, let's go 1v1 moment, let's go. Gue kayaknya kalah lagi sih. Ya, karena gue cupu. Ya, kalian tau lah ya. Semoga aja bisa, oke okay? Alright, first match moment. Laps ago. Kan? Langsung aja lari, langsung summon. Asa Ekvo! Dia pakai apa tuh? Kok nyala-nyala? Requiem gak? Apaan tuh ultimate life? What the heck? Oh iya, vampir pak. Oke, okay, vampir moment. Sabar, pukul-pukul nanti aja, sabar. Pakai wormhole, ke deket dia aja gak apa. Kita langsung otomatis nembak harusnya, what? Tembak. Oke, okay, jangan sampai habis. Aduh, gara-gara nge-lag pak, imagine liat ping gue 400 anjir barusan. What? Kena lu, mampus kena. Ih, gak kena dong, what?
What? Okay, okay. Alright, 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 alright. Hmm. Buset dah. Okay, itu harusnya gue bisa deketin tuh tadi, anjir. Okay, gue deketin. Deketin, oh no. Okay, combo kematian. Combo. Wah, uppercut gue gak kena. Oh, okay, 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 goodbye. Okay, wah ini nge-lagnya parah banget sih, sumpah. Okay. Kena lu, mantap kena. Oke, kena setengah darah pak, setengah darah langsung aja. Tembak, ulti. Wah, gak kena mic. Aduh, kalau kena mati tuh dia barusan. Sayang sekali gak kena teman-teman, sayang sekali. Terus kena tuh. Combo kematian. Aduh, dilepas dong, dilepas dong. Oke, oke. Gue harus ngereload nail gue dulu, minum teh. Oke, goodbye. Oke, okay. Wormhole, wormhole deketin Iding jauh dong. What? Aduh, kan tuh kalau pakai jarak jauh tuh kayak gitu tunnel tuh. Hilang ya, sayang gitu kan. Aduh, gak kena uppercut. Gue pengen coba padahal tuh. Semoga kirain bisa gitu kan. Oke, okay. Keluar di sini aja. Tembak. Wait, kena kan lu. Mampus lu. Aduh, sayang banget combo gua. Oh shit man, that's hurt man, that's hurt man. Are you crazy? Ora. Nails. Aduh, dia udah hilang. Harusnya mati tuh tadi tuh barusan tuh. Kalau misalkan dia enggak mati, dia langsung mati, Pak. Kena legendary, Pak. Oke. Reload Nails dulu. Reload Nails dulu. Ini enak sih tas sih. Lawan ini ultimate life form apa vampir sih? Vampir kan ya? Oke. Okay. Kenapa lu ketawa-tawa anjir? Oh my god, nge-lagnya. Oh my god, nge-lagnya. Oh mamma mia, nge-lag. Wait, hati-hati bas. Hati-hati coy. Hati-hati coy. Wanjir. Wanjir. Dia kok bisa menghindar gitu sih? Kayak punya haki anjir. Apa emang begitu ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Tinggal satu, pas banget. Minum, minum. Nah, reload lagi nail gua. Enak banget anjir pakai tas. What? Ngebug, what? Wah, no! Anjir! Ding! Ding! Oke. Okay. As Egg 4! Oke. Okay. Tembak! Tembak, tembak! Oke. Okay. Minum, 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 Teo. Minum, minum, minum. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Mampus lu, kena lu uppercut gua, goblok. Mampus lu. Enak banget aja rasanya uppercut. Oh kena lu, mampus lu. Kena lu. Lesson 5. Mati dia teman-teman, mati dia. Kita lihat ya. Legendary finishing. Hontoni, hontoni. Yohoi. Mati kau vampir sialan. Gila damage 1 juta baru sadar gak ada sampai gila kan. Dairo, sumanai. Hontoni. Sayonara. Yo, legendary finishingnya keren banget, anjay sumpah. Ini tas keren sih. Keren sih. Come here. Come here. Kenapa lu? Aduh, terlambat gue mau wormhole anjing. Apa lu? Kena lu. Kena lu. Kena lu. Kemana lu jatuh? Aduh, gak kena. Mati. Shit man. Mati gue. Oke, gue mati, gue mati. Yeah, I'm dead. Lucu banget lagi anjir, gue masih bisa jalan dong sebelum gue mati, anjir lah. Oke. Okay. Kenapa kamu? Sini kamu. Kemana kamu? Oke. Okay. Cooldown, cooldown. Oke. Okay. Oke. Okay. Anjir. Wah, anjir. Gila nih. Parah, vampir kemana-mana pak, sedih banget aja, susah banget nyerangnya anjir. Oke, okay. Gue kan bomhole lah. Eh, mau kemana kamu? Aduh, duh, untung aja, gue lepas nail, lepas nail, lepas nail. Heal, 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 heal. Eh, bukan heal, apa sih? Replenish nail gue. Oke. Okay. Ini gue nge-lag, imagine gak sih kalau gue nge-lag gimana coba? Dang, man. Shit, nge-lagnya, oh my god. Wormhole! Oh my god, dia pindah ke sana gak tuh? Gue pengen uppercut ah. Coba uppercut bisa gak ya?
Anjir. Bisa belok gitu anjir. Apaan dah? Oke. 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 Ah, habis lagi. Oke, combo kematian. Terus uppercut. Mampus lu goblok. Lesson 5. Oh my god, gak kenal lesson 5 gua. Anjir. Lesson 5 gua gak kenal, Pak. Oke. Oh my god, am I gonna die? Am I gonna die? No, 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 no. Vampir hina. Pinggir kau vampir hina, Dajul. Meninggal lu sana lucu. Oke. Okay. Last one. Mati kau. Gua tembak lu. Mati juga deh. GG. Oke. Okay. First match I win. Gila. GG sih. Rada-rada susah sih pakai tas emang, tapi so far so good kok. Let's go next match. Alright. Second match. Match terakhir. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Task Echo 4. Ya kalau gua tas G juga kah? Dia diem doang sih. The hand anjir. The hand moment gak tuh anjir. Wah anjir gak kena lagi. Apa lu? Oh my god. No 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 no. Block 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 block. Kena lu. Makan tuh uppercut. Langsung lesson 5 kena lu mampus. Kena lu lesson 5 anjir. Gigi gak tuh lesson 5 gua. Mampus langsung mati anjir. Kena lagi dari finishing anjir. Goodbye. Honto deh. Jairo. Yoho. Juta aja. Gak ngotak pak. Jairo. Sayonara. Gila tas OP pak. Sumpah kalau kalian tahu combo langsung OP banget. Anjir gila. Oke. Okay. Ini pada gue ngelag-ngelag loh. Mampus tuh. Tuh bisa kan. Di udara juga bisa teman-teman ya. Dia lagi di atas tuh. Masih bisa kena pak. Anjir OP banget gila tas. Gila pak, OP batas gak bohong gua. Lesson 5. Wah gak kena lagi. Mati sama Nail. Ayo sedih. Sedih, mati sama Nail. Mana lu? Lu tembak lagi lu ya. Aduh dia tahu udah ngeblok dong. Aduh, sabar dong, santai dong. Ya ampun, sabar dong, buset. Waduh, anjir. Aduh, gak kena tuh uppercut lama. Oh, mampus lu kena. Aduh, gak kena, oke. Oh my god. Oke. Wormhole. Kenapa gua kepencet itu. Itu kalau kalian pencet lagi, dia keluar langsung otomatis ya. Anjir, sakit banget gila. What the heck? Anjir! Gila, ada hand sakit banget! What the fuck? Mama! Oke. Okay. Gua coba combo. Gak kena anjir! Gak kena di saat terakhir dong! Anjir, harusnya tadi kena tuh ultinya. Kalau kena dia mati tuh anjir. Kalau kena dia mati anjir. Wah anjir ngeleknya teman-teman. Imagine gak sih ngeleknya. Bet gak kena. Bet gak kena. Bet sini kamu. Oke okay. Combo Nail. Buset. Santuy boy. Aduh harusnya kena tuh uppercut tadi tuh ya anjir. Kena lu mampus. Aduh di blok dong anjir. Blok. Oke, okay, nice. Anjir gua langsung mati. What the fuck? How? GG, mati gak gua? Anjir. Kuat banget, Pak. Kuat Pak Dehen, Pak, sumpah.
jangan dikasih menyerang tuh kalau dia kayak gitu tuh, blok tuh anjir. Ping, harusnya gue blok ya. Ping, gue nggak bisa ulti, sabar. Tunggu ulti dulu deh, Kalau nggak langsung aja deketin. Mau kemana lu? Ah, anjir, gampang banget prediksi kadang-kadang tas. Sumpah, tas tuh kadang-kadang gampang banget prediksi teman-teman. Makan tuh. Mau ngeblok lu, blok sini, blok tuh uppercut ya. Sini lu, ya. Apa lu? Tar, sabar. Cooldown Emon. Pakai Emon aja lah, nggak deketin anjir. Jangan wormhole anjir. Percuma. Anjir. Ah, sakit banget. Dang, that's hurt. Lesson 5. Oke. Terpaksa gue tembak dari jarak jauh. I don't care man. Aduh, gue kalah. Oke. Gue pakai ini buat menghindar aja. Mana dia? Oke. Dia ngeblok mulu aja. Ngeblok mulu, Mas. Kenapa, Mas? Ngeblok mulu, Mas. Kenapa, Mas? Aduh, gue mau wall tapi ngeri gitu loh. Dia pasti maju anjir. Blok dulu. Mampus lu. Aduh, kena. What? How? But how? Anjir, harusnya tadi gua kena, guys. Sumpah itu tadi udah hampir kena, gua mati duluan tau gak sih? Sumpah itu gue harusnya kena, tapi gue mati duluan, anjir. Ya udahlah, oke teman-teman, itu aja video kita untuk kali ini. Lagi ya kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe yang mau, gak usah jawab apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, goodbye.